Oh, ular, ular. Ular. Tuh. Ular. Hati-hati. Ulang. Ular mana? Ulang. Oh, ular takut dah. Hati-hati. Oh iya, ulang benar. Ulang. Deketin. Belum cabut. Mas Mehmet. Di. Bruh. Gengs. Sekarang waktunya kita syuting kabar misteri. Udah lama saya nggak syuting kabar misteri. Kabar misteri hadir! 2 minggu, gengs. Bolos. Tapi untungnya ada stok syutingnya. Karena kemarin habis keliling-keliling kota. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan. Cari penampakan. Oke, gengs. Lampu lu monyol. Tau gak, guys? Lagi sibuk tuh, guys. Astagfirullahaladzim, ada penampakan, guys. Kan gua kata juga penampakan. Doi itu kuncen, guys. Kuncen sini, guys. Jangan lu, coy. Dengar baik. Iya. Kopi belum? Sekarang berhubung kita mau jalan-jalan, ikuti terus penelusuran KPL cuma di Kibra Lewi Channel. View! Sini itu terutama patung-patung sih, karena emang banyak patung-patung, mungkin tersuges juga. Jadi ada beberapa patung tuh yang saya merasanya gitu kayak hidup gitu, kayak tatapan matanya tuh kayak nggak kosong gitu, kayak dia lagi menatap gitu. Mungkin kayak suara-suara aja sih, suara-suara wanita, suara wanita kayak mendesah, suara tertawa, dan suara langkah-langkah gitu. Ya, ada langkah orang gitu. Kayak di sini tuh, kalau saya kan biasa di sini sendiri. Iya. Cuma yang saya rasa seperti saya tuh nggak sendirian. Spot yang paling serem itu ada salah satu istana di sini, dan di situ ada beberapa patung yang berjejer. Ya, itu serem banget tuh. Ada beberapa patung yang berjejer, patung wanita gitulah. Oh, patung wanita. Kalau sosok sih enggak ya, mungkin belum. Saya belum pernah ngeliat sosok apapun di sini. Cuma lebih ke suara. Suara itu banyak banget tertangkap di sini, suara-suara misterius gitu lah. Suara mendesah gitu. Iya, suara mendesah, suara langkah orang, dan suara kayak suara mendem gitu. Ada suara mendem. 3, 2, 1, escape. Tempat yang dulunya megah dan indah kini menjadi terbengkalai. Entah kenapa ditinggalkan, namun kehadiran sosok-sosok gaib kian dan kerap terasa di tempat ini. Akankah tim kabar misteri menguak sesuatu yang tak kasat mata? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kipra Lewu, ini kabar misteri menguak yang tak kasat mata.
Kalau kita lihat di seputaran wilayah sekitar, ini cukup artistik. Namun keberadaan mereka masih menjadi kesimpang siuran. Belok kanan kita. Istirahat. Kaget tuh. Belok kiri. Udah selalu kiri. Mana? Itu yang namanya kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halum roh. Ya halum goib. Ya halum jasad. Hadir. Ya Mas Rafalji. Nih. Coba kita lihat. Pusaka cuman ada di sekitar sana semua ya. Nah, karena saya fobia sama kodok, jadi saya urungin untuk sekarang. Mungkin saya cari aman aja, mungkin saya cari penampakan aja deh. Adin, Mas Rafael Jin. Sana depan aja tempat sempit ya, kayaknya enak ada yang coba deh. Nah, saya coba ya. Lu sana sini dah. Sana kalau mas. Oh, ular ular hati-hati ulang ular. Kalau ular takut ya. Oh iya, ulang bener. Ulang. Deketin, belum cabut. Mas Mehmet. Tutup. Pas banget ya. Lokasi adanya sebuah penjara buatan di dalam situ. Jadi sebenarnya kita akan mengeksplor ke daerah istana depan. Perhatiin langkah kaki karena ini habitatnya ulang dan meli. Saya masih belum bisa menemukan formula gimana caranya melawan rasa takut sama kodok. Jadi yang sebenarnya tempatnya ini bagus buat kita eksplor.
seperti ini rawan banget sama yang namanya binatang melata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mada. Ya halo roh. Ya halo baik. Ya halo jasad. Hadir. Ya Mas Profazid. Tunjukkan eksistensi kalian. Ada yang lempar. Kalau cuma lempar, anak itu sudah bisa. Jangan eksistensi kalian. Sampai waktu yang ditentukan nanti apabila sudah selesai dia melakukan mos, kita akan coba
temui lagi Satria di sini.